Oke ini loh. Wis konek. Kene. Mau keluar cucu saya yang ngeter mau kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita nyantai, ngopi, ngobrol-ngobrol. Besok saya ada acara bersama Polsek Teluk Bayur, yaitu acaranya berbagi. Jadi intinya begini teman-teman, video saya itu yang tentang berbagi, itu sebetulnya berbagi itu kita tidak perlu nunggu kaya. Jadi kalau saya kadang berbagi itu ya ada orang tua ya tak belikan sayur ya begitu ya tidak apa-apa, yang penting kita itu ikhlas begitu loh. Jadi kalau kita berbaginya nunggu kaya, bisa-bisa kita belum kaya sudah mati. Nah kalau sudah mati mau berbagi kemana? Ya tidak bisa. Oke lanjut. Minggu ini kursi lah. Bu, ini ada sembako sedikit dari Polsek Teluk Bayur dalam rangka dalam rangka hari Bayangkara yang ke-74 ya, masyarakat semakin produktif. Nah, polisi dalam rangka hari Bayangkara ini mengambil tema Harkam Tipmas mantap masyarakat semakin produktif ya, ini mau diterima Bu ya. Ya, saya ini tidak melihat gitu loh. Tidak apa-apa. Sudah lama? Sudah 3 tahun ini tidak melihat saya. Oh, sudah 3 tahun Bu ya? Sudah 3 tahun. Bu, berarti sebelumnya normal aja dulunya? Ya, dulu ya normal. Yang kanan itu, yang kiri. Yang kanan ini berapa tahun sudah? Mungkin ya... yang kanan ini matanya sampai tenggelam kayak gini sekarang. Terus ganti nyusul sudah yang kiri. 4 tahun. Lama-lama pas yang kiri. Yang dulu ya biasa aja mangremang begitu biar diperobat sini sama Pak Haji siapa itu. Dari Pandar gitu kan di Jalan Mangga berapa itu. Di situ dulu pernah perobat sekali. Ini plus enggak kan sudah punya. Nggak melihat apa-apa sama sekali. Jadi saya ini nggak bisa keluar ke dalam begitu. Mau keluar cucu saya yang nganter mau ke. Kami pamit Bu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas. Iya Bu. Jadi guys, pam-pamnya ini masih cewek semua guys. Iya. Ya, kemarin kowe namanya.